Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Dewan juri yang terhormat serta sahabat Pildarama yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema menata diri dan rendah hati. Dalam Islam, rendah hati merupakan salah satu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati akan mendatangkan banyak manfaat di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang tawaduk karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Dan siapa yang sombong, maka Allah akan merendahkannya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Nu'aym. Hamba Allah yang takwa, yaitu jika ia berjalan, jalannya penuh dengan tawaduk dan rendah hati. Wala tamshi fil ardi maroha, janganlah engkau berjalan dengan kesombongan dan penuh keangkuhan. Suatu ketika, iblis merasa sombong, iblis merasa dirinya lebih hebat dari Adam. Karena Adam hanya tercipta dari tanah, sedangkan dirinya tercipta dari api neraka. Ketika Allah memerintahkan untuk bersujud ke Adam, iblis mengingkari dengan kesombongannya. Maka Allah berkata, "Ukhruj, keluarlah, engkau bukan hambaku yang taat." Maka iblis pun keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.